وقال عليه الصلاة والسلام رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم beliau bersabda لو أن بني آدم علموا كيف عذاب القبر ما نفعهم العيش في الدنيا. Jikalau bahwasanya manusia alimu mengetahui kaifa adzabul gabri, bagaimanakah sifat yang sebenarnya tentang azab kubur. Jakanya tahu nih jar nabi manusia nih nah nang kaya pagarang azab kubur nang sebujurnya itu, ya Allah, manafa'ahumul aisyu, niscaya mereka tidak akan pernah bersenang-senang hidup di dunia ini. Kada harapan lagi pang nang handak benyaman hidup di dunia. Kada lagi sudah nang terpikir handak nang kaya apa supaya ini, nang kaya apa supaya itu. Nang dipikirakan adalah fata'awadhu billahil karim min adzabil gabril wakhim. Yang ada yaitu mereka meminta kepada Allah pertolongan agar diberikan perlindungan dari azab kubur yang sangat berat tersebut. Jaka tahu. Nah, itu pang kita di dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Nah, mudah-mudahan kubur kita kainanya jadi kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dikatakan sebagaimana bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita semua tentang bagaimana Allah mengkhitab atau mengajak bicara Nabi Isa yang bergelar dengan Ruhullah. Bahwasanya Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa, kam min wajhin sabih wa badanin sahih wa lisanin fasih gadan baina atbagin niran yasih. Wahai Isa, berapa banyak dari orang-orang yang mempunyai wajah yang bercahaya, wajah yang bersinar, wa badanin sahih, badannya tidak ada penyakit, badannya sehat, kada ada gegeringan orangnya, wajahnya masya Allah kada ada pucat dan lain sebagainya, awaknya sehat, walisanin fasih, lisan yang begitu fasihnya di dalam mengucapkan sebuah ucapan, di dalam mengeluarkan sebuah kata-kata, akan tetapi ghadan, besok cepat atau lambat, baina atbagin niran yasih, di antara lapisan-lapisan neraka dia berteriak menjerit kesakitan karena kelalaian yang pernah dia lalui selama di dunia. Maka dari karenanya sebagaimana dikatakan bahwasanya al-umru qasir, umur ini memang pendek, umur kita memang pendek, ya yeah. Umur kita 60-70 selesai. Al-umru qasir wa huwa ma'a qasrih, walaupun umur tersebut pendek, tapi dengan pendeknya tersebut mampu mengantarkan orang kepada sebuah kebahagiaan, kebahagiaan yang abadi. Dan sebaliknya, umur yang pendek ini bisa menjerumuskan orang ke dalam sebuah kebinasaan. Kapankah umur yang pendek ini mengantarkan seseorang ke dalam sebuah kebahagiaan yang abadi, dan kapankah umur yang pendek ini bisa menjerumuskan orang di dalam sebuah kehinaan dan kebinasaan? Umur yang pendek akan mengantarkan orang ke dalam sebuah kebahagiaan yang abadi jika umur yang pendek ini diisi dengan ketaatan, diisi dengan ibadah, diisi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, diisi dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umur tersebut akan mengantarkan kita kepada menuju sebuah kebahagiaan. Tapi sebaliknya, jika kita punya umur, kita tidak mempergunakan di dalam ketaatan, tidak kita gunakan dalam ibadah, tidak kita gunakan dalam mendekatkan diri kepada Allah, malah umur yang pendek ini kita pergunakan untuk poya-poya di dunia.
untuk bersenang-senang di dunia, diperbudak oleh hawa nafsunya, maka umur yang semacam itu akan menjerumuskannya ke lembah sebuah kebinasaan. Jadi karenanya sungguh sangat celaka orang yang lalai dari Allah, sungguh sangat celaka orang yang diperbudak oleh dunia, sungguh sangat celaka orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya, sungguh celaka orang yang menukar nikmat yang kekal dengan nikmat yang sangat sementara. Nikmat yang kekal dengan nikmat yang sangat sementara. Jangan kita tukar nikmat yang kekal. Apa itu nikmat yang kekal? Nikmat di negeri akhirah. Apa itu nikmat yang kekal? Yaitu nikmat di dalam surga. Jangan ditukar nikmat yang ada di dalam surga dengan kita menikmati daripada nikmat yang hanya sifatnya sementara. Dan dunia ini memang begitu, kata Nabi Muhammad, dunia ini memang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan malapetaka. Dari karenanya kita harus berbekal dengan ilmu untuk kita menghadapi kehidupan dunia ini agar jangan sampai kita binasa dengan orang-orang yang binasa. Naam. La ilaha illallah. وقال عليه الصلاة والسلام القبر منزل لا بد فيه من النزول. Kubur itu adalah suatu tempat yang mana setiap kita pasti bakal menempati tempat tersebut. Sampai kata Nabi Muhammad, idza mata ahadukum, apabila kalian telah meninggal dunia, uridha alaihi maq'aduh, maka diperlihatkan atasnya itu di mana kedudukannya, apakah di dalam surga atau di dalam neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga lah seberataan. Han dilihatakan baik. Sebenarnya sebelum inya meninggal itu sudah menghadapi sakaratul maut, itu sudah tahu di mana inya pacangannya. Maka dari karenanya orang yang mengamalkan tiap hari solawat 1000 kali, tiap hari solawat 1000 kali, ada tidak akan pernah meninggal dunia kecuali dia melihat terlebih dahulu di mana kedudukannya di dalam surga. Nah, ini yang mengamalkan solawat 1000 kali. Apakah harus 1000 kali sekali duduk lah? Mencicil boleh. Cicil, dicicil. 100, 200, kena 50, kena 50 solawat. 1000 kali sehari. Lam yamut, kata Nabi Muhammad, tidak akan pernah dia itu meninggal dunia, hatta yara mag'adahu minal jannah, sampai dia mengetahui, melihat terlebih dahulu di mana kedudukannya di dalam surga. Kalau sudah dia mengetahui dan melihat di mana kedudukannya di dalam surga, baru orang tersebut dicabut rohnya oleh Allah karena kemuliaan solawat yang dia amalkan sebanyak 1000 kali sehari. 1000 kali sehari. Idza mata ahadukum uridha alaihi maq'aduh, diperlihatkan atasnya di mana kedudukannya, apakah di dalam surga atau di dalam neraka. Kapan itu? Bil ghadati wal ashi, pagi dan sore hari diperlihatkan nih kedudukan kalian. In kana min ahlil jannah, jika dia adalah termasuk golongan orang yang calon penghuni surga, maka dia melihat kedudukannya di mana di dalam surga. Dan di dalam surga kada ada lagi bahirian. Wa naza'na, akan kami cabut, kata Allah, orang-orang yang sudah ada di dalam surga itu, dari hati mereka sebuah sifat, yaitu iri dengki dengan orang lain, tidak ada lagi sudah. Yang lain masya Allah kedudukannya tinggi, yang ini surganya tinggi, masing-masing tergantung amalnya selama di dunia. Kalau kita diberikan kesempatan, jangan disia-siakan. Dal faras wa dal maidan, motornya ada, tempat balapnya ada, ayo balapan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar, jika dia termasuk adalah golongan calon penghuni neraka, maka dia pun melihat kedudukannya di dalam neraka. Yugalu, maka dikatakan baginya, hadza maq'aduk, inilah kedudukanmu besok ketika setelah terjadinya kiamat. Nih kedudukanmu wahai penghuni surga, ini tempatmu wahai penghuni neraka. Hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah, dan engkau akan ditempatkan di tempat tersebut sampai hari kiamat nanti.
Untuk sekarang rasakan dulu azab yang ada di dalam surga. Untuk apa di dalam kubur, rasakan dulu azab. Azab bagi orang yang kena siksa, tapi orang yang kena nikmat dapat apa namanya? Dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia menikmati hari-harinya di dalam kubur tersebut bagaikan apa namanya? Seorang pengantin ketika berada di malam pertama. Ada orang-orang yang soleh-solehah, mukmin-mukminah. Dia berada di alam kuburnya, seberapa lama pun mereka merasakan apa yang mereka lalui tersebut bagaikan pengantin di malam pertama. Ada pengantin di malam pertama, serasa malam cepat berlalu. Nah, itu orang-orang yang mukmin, mukminah, muslim-muslimah. Di dalam kuburnya seperti itu, seperti malam pertama dari pasangan pengantin melewati malam pertamanya begitu cepat. Tapi orang-orang yang disiksa di alam kubur, la ilaha illallah, disiksa habis-habisan. Bahkan dia berkeinginan agar apa? Agar kiamat cepat terjadi. Supaya apa? Supaya dia lepas dari siksaan ini. Padahal siksaan yang ada di sana tidak seberapa dengan siksaan yang Allah akan berikan nantinya di hari kiamat nanti setelah dia di kiamat di padang mahsyar, neraka dan lain sebagainya disiksa. Nah, dari sinilah ketika seseorang meninggal dunia, kita mengadakan tahlilan dan lain sebagainya. Kita mengadakan tahlilan. Kadang-kadang orang beranggapan seperti ini, itu tahlilan tidak ada di zaman Nabi. Siapa yang mentahlilkan Nabi? Pertanyaan konyol. Siapa yang mentahlilkan Nabi? Taib. Siapa yang mentahlilkan Sayyidina Ali? Siapa yang mentahlilkan ini? Siapa yang mentahlilkan itu? Taib. Ya Syekh, amalan tahlil memang benar dia mengatakan siapa yang mentahlilkan Nabi, kemana aja pian mencari kitabnya ada harapan dapat. Siapa yang mentahlilkan Nabi? Siapa yang mentahlilkan Nabi? Siapa? Siapa? Tahu? Jangannya harga oli tahu ya lo? Siapa yang mentahlilkan Nabi? Pian kemana aja mencari berdebat lawan buhannya itu? Siapa yang mentahlilkan Nabi? Kada penting tahlil. Buat apa tahlilan? Orang sudah mati, ya mati sudah. Kayak kucing modelnya bagi buhannya itu. Nah, mati sudah, enggak usah dianu-anui lagi. Siapa yang mentahlilkan Nabi? Siapa yang mentahlilkan Sayyidina Abu Bakar? Siapa yang mentahlilkan apa namanya? Sayyidina Umar. Siapa yang mentahlilkan Sayyidina Utsman? Siapa yang mentahlilkan Sayyidina Ali? Biar kayak apa aja pian cari dah ada pendapat. Nah, terus kalau seperti itu berarti kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Wah, terdiam dah tuh. Kena doktrin sudah. Mau sudah terdiam langsung dihantamnya langsung. Makanya Pak, jangan melakukan bid'ah, nanti sesat. Kalau sudah sesat neraka. Ujung-ujungnya orang bertahlilan maka neraka. La ilaha illallah. Terima kah kada? Terima kada dulu? Kada terima. Kada terima jangan berdiam aja. Kalau kada terima, nah di sini kan ulun sering menyampaikan, Pak, Bu, tidak semua tidak mesti apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad itu kita lakukan di akhir zaman ini bukan dinamakan mengada-ngada, tidak. Dia mengatakan, adakah hadisnya Rasulullah mengerjakan seperti itu? Taib, memang tidak ada hadisnya. Dan kami ingin bertanya, adakah hadisnya Rasul melarang kami untuk melakukan seperti itu? Oh iya ada. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu, yang mengada-ngada itu bid'ah. Mengada-ngada seperti apa maksudnya? Kan seperti itu lagi kita tanyakan. Mengada-ngada seperti apa maksudnya? Mengada-ngada seperti apa? Apakah orang yang berzikir la ilaha illallah itu mengada-ngada? Membuat sesuatu yang baru? Oh, itu membuat sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad, tidak ada perintahnya. Taib, tidak semua. Kalau engkau mengatakan tidak ada perintahnya, kami berarti kita harus melakukan itu harus ada sebuah nasnya, harus ada larangan, ada perintah, ada tertulis. Taib, tahlilan memang tidak ada perintahnya. Coba berikan kepada kami, adakah secara tertulis Nabi Muhammad mengatakan jangan tahlilan? Ada? 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 Adalah, jangan tahlilan, jangan yasinan, ada. Sudah ada.
Ada Rasulullah mengatakan jangan tahlilan, jangan yasinan. Sekarang bolehkah kita mengamalkan sesuatu amalan yang tidak diamalkan oleh Nabi Muhammad? Bolehkah kita memperbuat sesuatu perbuatan yang tidak diperbuat oleh Nabi? Bolehkah kita mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat? Apakah itu boleh? Ulama mengatakan boleh, selama pekerjaan tersebut tidak keluar dari landasan-landasan Islam. Kita baca tahlil, apakah bacaan tahlil keluar dari syariat Islam? Kada. Bahkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Belum lagi di sana la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adzabi. Belum lagi keutamaan tentang la ilaha, duduk berzikir kepada Allah, fadhkuruni adzkurukum. Kemudian lagi di sana bagaimana apa, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak di sana. Berarti zikiran, tahlil dan lain sebagainya itu tidak keluar dari landasan-landasan Islam. Berarti di sana adalah memang bid'ah, tapi bid'ahnya masuk di dalam bid'ah yang baik, bukan bid'ah yang tercela, bukan bid'ah yang sesat. Memang sesuatu perkara yang tidak dilakukan di zaman Nabi itu adalah namanya bid'ah. Tapi bid'ah itu terbagi beberapa bagian lagi. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang tidak bagus. Atau sebutannya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat apa? Yaitu adalah bid'ah-bid'ah yang mengada-ngada, yang memang keluar dari landasan-landasan Islam. Seperti itu. Hah? Nah, terus it'amut ta'am, memberikan makanan di dalam acara tahlilan tersebut. Apakah tidak boleh di dalam Islam memberikan makanan? Oh, itu membuat makanan untuk si mayit. Siapa yang mengatakan membuat makanan untuk si mayit? Nang memakani orang yang hidup begini juga. Bujur kada? Nah, makanya jangan begundul aja pikirakan. Hah? Kan kita membuat makanan bukan untuk si mayit, kita bikin makanan yaitu yang kita bikinkan yang dimakan oleh orang-orang yang kita menjamu, orang-orang yang datang ke tempat apa sahibul bait tersebut yang mengadakan tahlilan. Nah, pahalanya kan memberikan makanan kepada orang lain itu berpahala. Nah, berbuat baik kepada orang lain ada ganjarannya. Ganjarannya itu kita minta kepada Allah agar diterimakan dan dikirimkan kepada si mayit. Kada sampai. Nah, kenapa pian madakan kada sampai? Ulun kada minta kirimakan lewat pian, ulun minta kirimakan lawan Allah. Paham kada? Han, Pak. Gitu. Ini kada dikit-dikit mau ya. Ada boleh jam ini sudah mati, itu mati aja sudah. Ya Allah, hai. Kayak anu lalu, kayak apa? Kayak kucing. Sudah mati aja dah. La ilaha illallah. Itu. Baik itu pulang bacakan yasin. Kenapa garangnya jadi yasin terus? Selamatan yasin, kematian yasin, buka toko yasin. Sunatan yasin, kenapa garang? Pian ada apa garang lawan yasin? Sangkal napa garang lawan yasin? Ya Allah, hai. Orang anak mati yasinnya haur yasin aja. Kada lagi kah surah dalam Al-Qur'an? Banyak surah dalam Al-Qur'an. Tapi memang di dalam Al-Qur'an 114 surah yang ada dalam Al-Qur'an, itu di sana ada keutamaan masing-masing Al-Qur'an itu surahnya. Di antaranya surah Yasin. Yasin ini dikatakan oleh Rasulullah galbul Qur'an, jantungnya Al-Qur'an. Bahkan lagi di sana apa namanya Rasul menganjurkan kepada kita bagaimana igra'u ala mautakum surata yasin, kata Nabi Muhammad. Orang yang ketika sakaratul maut bacakan yasin supaya mempermudah keluarnya roh tersebut dan meringankan daripada ketika sakaratul maut, bacakan yasin. Nah, paham juga sangkal apakah lawan si yasin. Jadi kada hendak mana yasin itu dibaca. La ilaha illallah. Nah, itu nang apa namanya? Tahlilan toh. Tahlilan ya, itu Pak. Ini kada masyaallah. Ada hakun sidin. Ada je sidin. Pokoknya kada.
ada masuk neraka berata anang betahlilan. Padahal bahari kada mawai ke itu tahu takkan nuntut ilmu di manakah. Timbul datang-datang mahual. Makanya hati-hati menyekolahkan anak tu, nah hati-hati. Kalau pindah benar ya. Dahulu bagus benar. Nah ini haram. Nah itu masalah dikubur itulah. Dikatakan oleh Imam Haddad, walil mayyit syu'urun wa maghfirah. Orang yang meninggal itu masih merasa dan mengetahui siapa nang memandiinya, siapa nang mengkafaninya, siapa nang menurunkannya ke dalam kubur, tahunya bae. Tahuai. Tahuainya. Cuman itu pang ada kau bapa apa lagi. Ujar guru tu bahari madahkan kayak apa yuk, model kayak lampu ni nah. Kan lampu ni berkait ke sekreng gitu kalau. Nah, sentralnya di situ nang arah ke sini diputus, cuma masih bejerojot di situ. Di sini pun ada yang kada menyala, situnya masih ada. Modelnya tu nang kayak itu. Tahunya. Ah, bahari dari karena itu ketika kita meletakkan mayit dianjurkan kita membaca bismillah wa ala millati rasulillah. Biasanya kan ada juga apa namanya gegumpalan tanah lah, disuruh orang tiga buting bacakan situ, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Gumpalan batu yang pertama, minha khalaqnakum. Gumpalan batu yang kedua, wa fiha nu'idukum. Gumpalan batu yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau bisa, kalau pian apa namanya ada yang meninggal, tulisakan di dadanya, di dahinya, tulisakan bismillahirrahmanirrahim. Pakai jari manis. Tulisakan bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya, bismillahirrahmanirrahim. Pakai Arab, jangan pakai Latin. Bismillahirrahmanirrahim tulis. Lawan menulisnya kan harus pakai spidol. Wah ini jadi pakai spidol, mana spidol dia permanen pulang. La ilaha illallah. Nah, tulisakan bismillahirrahmanirrahim. Bisa lu bismillahirrahmanirrahim lah. Apa? Nah, tulisakan tenang. Karena diceritakan ada di dalam syarah Ratibul Haddad ada sebuah cerita ketika seorang tersebut berwasiat kepada anaknya, amun abah meninggal dunia, tulisakan bismillahirrahmanirrahim di sini, di sini. Ketika ditulis, subhanallah, apa namanya, malam pertama di alam kubur, yang meninggal tersebut datang di mimpi seseorang yang masih hidup, yaitu bertakun, apa kabar pian di sana? Ujarnya, alhamdulillah aku dapat ampunan. Awalnya memang hendak disiksa oleh malaikat. Tapi ketika malaikat ingin menyiksaku melihat ada tulisan bismillahirrahmanirrahim, maka malaikat tersebut tidak jadi menyiksaku karena tulisan tersebut. Nah, kan ada salahnya. Kita ini ya itu pak, kadang-kadang pokoknya mun sudah masuk kemudian pulang, mun sudah meninggalkan apa namanya, mun sudah meninggal sudah nang dikubur tadi itu tunggal dikitan, jangan di tunjul ke ini mayatnya sorangan di andak begamat, habis itu apa tanah di tunggal dikitan, ditumpuk akan ke awak kita, tunggal dikitan, tunggal dikitan, tunggal dikitan, habis itu nang bagusnya itu tentung dikubur, jangan langsung belikan, dulukan dulu satu baca Quran, mintakan ampun bagi si mayit, mendoakan mudah-mudahan diberikan keteguhan di dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, yang mana itu adalah dua fitnah kubur yang akan menanyakan kita, marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Orang yang diberikan ketetapan oleh Allah, dia akan menjawab Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabi. Tapi orang yang kada kawa menjawab hanya ha ha ha, ha dipukul oleh malaikat tersebut. Nah, dipukul oleh malaikat tersebut. Dari karenanya apa namanya jangan sampai kita termasuk orang yang tidak dapat menjawab itu. Nah, dari sekarang kita kuatkan iman kita, dari sekarang kita kuatkan daripada apa namanya
dari sekarang kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kembali kita kepada pembicaraan masalah kenapa jadi harus tahlilan. Tidak ada contoh di zaman Nabi, tidak ada contoh. Seakan-akan begini perkataannya, kalau tidak dicontohkan Nabi, jangan dilakukan, jangan mengada-ngada. Maka dari karena tadi urunkan bertanya, apakah kita boleh melakukan sesuatu yang tidak dilakukan di eranya Nabi Muhammad? Kan banyak kita di akhir zaman melakukan sesuatu yang tidak ada di era Nabi Muhammad. Burdahan. Adalah burdahan di era Nabi. Yang menyusun burdah aja belum hidup lagi di era Nabi. Begini aja. Maulitan, mintu juga. Sarwanan, mintu juga. Ada-ada. Tapi apakah boleh kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ulama mengatakan boleh. Boleh melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad selama sesuatu tersebut tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam. Seperti tahlilan. Tahlilan. Apakah tahlilan tidak boleh? Baca Yasin apakah tidak boleh? Boleh baca Al-Quran. Yasin dibaca apakah tidak boleh? Boleh. Berjamaah membacanya apakah tidak boleh? Boleh. Membaca tahlil apakah tidak boleh? Boleh di dalam Islam. Nah, disinilah Pak, kadang-kadang kenapa ini manfaatnya. Disinilah kata Nabi Muhammad. Syuh, apa kata Nabi Muhammad? Laulal ahya lahalakatil amwat. Jikalau tidak ada orang yang masih hidup, maka niscaya orang yang sudah meninggal bakal binasa. Kenapa? Karena sampai kepada orang yang meninggal dunia dari doa mereka, istighfar orang yang masih hidup, orang yang masih hidup mendoakan, orang yang masih hidup memintakan ampun, wattarahum alaihim, orang yang masih hidup memintakan rahmat kepada Allah atas orang yang telah wafat. Itu manfaatnya orang hidup. Sehingga kata Nabi Muhammad di dalam hadis yang lain, dengarkan, ummati ummatun marhumah, umatku kata Nabi Muhammad umat yang sangat-sangat disayang oleh Allah. Ada di antara mereka tadkhul, ada di antara mereka tadkhul quburaha bidunubin kaljibal, ada di antara umat Nabi Ibrahimin yang masuk ke dalam kubur membawa dosa sebesar gunung. Tapi kan masih belum ponis, masih apa namanya, masih di dalam kubur. Akan tetapi nantinya ketika yaumul ba'tsi wan nusur, ketika hari kebangkitan, wa takhruju minal gubur wa qad ghufira laha bistighfaril ahyalil amwat, ketika dia dikeluarkan dari kubur hari kebangkitan, subhanallah, dosanya yang begitu banyak seperti gunung itu habis diampuni oleh Allah. Kenapa? Bistighfaril ahyalil amwat. Karena orang yang masih hidup memintakan ampun kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah, sekarang orang yang bertahlilan itu apa gerang nang dipinta? Adalah, ya Allah, hidup pakat nang sudah mati. Adalah kadada. Nang ada Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum, kan kayak itu. Kita minta kepada Allah, ya Allah, sampaikan pahala kami ini, kami baca Al-Quran, kami baca tahlil, kami baca subhanallah bihamdih, kami baca yang lainnya daripada kebaikan, dan apapun yang kami lakukan kebaikan ini kepada hadrat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada apa namanya nabi-nabi di zaman dahulu, kemudian kepada ulama amilin fuqaha wal muhaddisin, wabil khusus kepada almarhum atau almarhumah fulan bin fulan, ulanah binti fulan, kemudian kepada orang tua kami, nenek moyang kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, dan seluruh orang-orang muslimin dan muslimat, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Apa bedanya dengan hadis ini? Kita minta kepada Allah, minta sampaikan, kemudian kita minta kepada Allah agar diberikan ampunan, rahmat, kasih sayang dan maafnya Allah. Dari karenanya ummati ummatun marhumah, kata Nabi Muhammad. Tadkhul quburaha bidunubin kaljibal wa takhruj minal gubur wa qad ghufira laha bistighfaril ahyalil amwat. Habis dosanya diampuni. Kenapa? Karena banyaknya orang yang memintakan ampun kepada Allah atas si mayit tersebut. Kalaulah seorang wanita penzina masuk ke dalam surga ketika dia meninggal dunia, seorang wanita penzina meninggal tanpa sebelum bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar,
dimasukkan ke dalam surga dikarenakan omongan orang yang ada di dunia menghinanya, menggosipnya, sehingga dosanya habis diampuni oleh Allah karena gosipan orang tersebut. Itu baru gosipan sangat berpengaruh di dalam dosa si mayit. Bagaimana amal soleh yang kita kirimkan? Kan seperti itu. Ini ada orang meninggal, bibinya nang kada bagus. Apa cangang? Bibinya nang kada bagus. Binian yang kada bagus nih, binian penzina, naudzubillah min zalik, meninggal tanpa bertaubat, harusnya disiksa. Tapi kenapa jadi masuk surga? Bermimpi salah seorang orang soleh di zaman tersebut, kenapa engkau jadi mendapatkan surga? Bukankah engkau dulu seorang penzina? Naam. Kenapa saya mendapatkan seperti ini? Karena banyaknya gosipan orang yang ada di dunia terhadap saya. Oh itu meninggal si penzina, oh dia itu pernah ini, oh dia itu pernah ini. Ini gosipan orang berpengaruh baginya di alam kubur sehingga dosanya diampuni. Bagaimana yang kita kirimkan adalah tahlil, bagaimana yang kita kirimkan adalah yasin, bagaimana yang kita kirimkan adalah amal-amal baik. Masa iya ini di sana bermanfaat, masa iya sholawat dan lain sebagainya tidak bermanfaat bagi si mayit? Dari karenanya tidak ada yang paling wa min anfa'i ma yuhda lil maut minal Qur'an wa kullul Qur'an nafi' mubarak. Sesuatu yang sangat menggembirakan orang yang meninggal dunia yaitu amal soleh yang kita kirimkan kepada mereka. Maka dari karenanya jangan kita terlalu terlalu ya seperti itulah, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, dikit-dikit masya Allah. Makanya hati-hati pian nyokolahkan anak, kalau pindah anak pian kada mentahlilakan pian lagi kena mun mati. Ini kubur-kubur sudah bahri lah takannya situ kayak pangah lagi. Nih apa nyokolahkan anak, bangga bana dulu, oh anakku dapat beasiswa, oh anakku dapat beasiswa, ih ujur dapat beasiswa, jadinya jadi apa ujung-ujungnya kuitannya meninggal sudah, yaudah udah belikan buan-buannya mitung hari ke dada, 7 hari ke dada, 40 hari ke dada, menyalawi ke dada, 40 hari ke dada, 100 dada, mahaul ke dada, makin nyai 1000 hari, makin nyai dada lalu. Kenapa gerang jadi gitu-gitu? Nah, si mayit itu sudah meninggal dunia 40 harinya masih ada mandir di situ lagi. Ya, mengalihai, tak salah sekolah kan. Ujung-ujungnya, ya kasihan kulitan nah hadang-hadang dalam kubur. Siapa nang mengirimi? Kan ada anak bubuhan nang kayak itu sebagainya. Nah, apa? Mengantuk mana? Mata tuh sudah. Napa gerang jadi sekolahnya tasilahu nangka itu. Makanya julun jangan bangga dulu. Oh kami sekolah anak kami diunjuki sepeda, diunjuki baju, diunjuki tas, diunjuki ini. Jangan bangga dulu. Apa gerang pelajarannya? Oh bagus agama. Siapa nang bedakan lain agama? Agama jua ai. Cuma agamanya nang kaya apa gerang agamanya? Nang mahual kah? Nang mahaul kah? Nah itu aja tuh.